وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, الحمد لله kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurnia-Nya. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala atas keizinannya untuk dapat kita bersama-sama diberikan peluang dan kesempatan untuk dapat kita menyambung semula bagi pengajian kita pada pagi ini, untuk kita menyambung kembali tadabbur kita menerusi surah An-Nisa. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk sambungan bagi ayat yang ke-64. Betul ke? Ha? 64. Hari ini 64 kan? Okey, baik. Jadi saya akan bacakan ayat 64 ya. Yeah. Dan diikuti dengan ayat 65. Huh? Oh, iya ke? Oh, 62 last. 63. Oh, so ayat 63 lah. Okay, baik. Jadi saya baca daripada 63 sampai 65 lah. Kita baca hari tu sampai ayat 64. Kita baca ayat tu kan. Oh, hari tu. Ayat tu sampai 64 tapi terjemahan tapi tafsir tu 62 saja. Oh, okay, baik. Ini saya ulang balik dah ya, untuk baca dari ayat 63 sehingga ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Baik, kita lihat mafhumnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di dalam isi hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sesungguhnya sekiranya mereka telah memzalimi dirinya datang kepada kamu wahai Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuh hati mereka. Baik, demikian adalah untuk terjemahan daripada ayat 63 sehingga ayat 65. So ayat ni menyambung semula mengenai perihal yang berkaitan dengan sifat orang-orang munafik yang telah pun kita bincangkan pada pengajian kuliah yang sebelumnya. Jadi sambungan ini Allah Ta'ala masih lagi menceritakan tentang apakah sikap orang-orang munafik itu terhadap perintah Allah dan Rasulnya dan keengganan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kita kembali pada ayat yang ke-63. Pada ayat yang ke-63 ini, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan tentang beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengetahui segala apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Apa yang tersembunyi dalam hati manusia? Yang tersembunyi dalam hati manusia ni dikategorikan sebagai benda ghaib. Sebab benda yang ialah kita pun tak nampak apa yang ada dalam hati kita. Tu Ustaz kata nak tengok apa yang dalam hati. Sekarang ni hati kita pun kita tak nampak. Macam mana rupa dia, dia tengah buat apa, kita pun tak nampak. Ya? Sebab tu, tapi bukan berarti benda tu tidak wujud. Ya? Tapi hanya kita terhijab daripada melihatnya. Ya? Jadi antara perkara yang ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala mengetahui segala hal yang ghaib. Apatah lagi hal yang nyata. Dan di antara perkara yang ghaib itu adalah apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Ya, apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Baik, yang ada di dalam hati manusia ini ada beberapa hal. Ya, apa yang ada dalam hati manusia ada dalam beberapa perkara. Yang pertama yang ada dalam hati manusia adalah sama ada iman ataupun kufur. Dalam hati manusia ni ada tersimpan padanya iman dan juga ada padanya kufur. Iaitu pengingkaran, penolakan. Ya. Dan yang kedua, di dalam hati manusia ini juga ada tersimpannya yakin, keyakinan. Kerana keyakinan seseorang itu atau tidak yakin ataupun lawannya keraguan, itu juga sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Kadang-kadang kita tak dapat tahu orang tu yakin ke tak yakin. Dan kita pun tak dapat nak tahu dia ni ragu-ragu ke ataupun tidak ragu-ragu. Kerana benda itu adalah benda yang tersembunyi di dalam hati manusia. Dan yang ketiga yang tersembunyi di dalam hati manusia juga adalah yang berkaitan dengan ikhlas. Iaitu keikhlasan seseorang ataupun ketidakkeikhlasan seseorang, itu juga sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Ya? Maksudnya orang tu bila berbuat ibadah, berbuat amal soleh,
berbuat ketaatan, sama ada dia ikhlas ataupun dia tak ikhlas, kita tak tahu. Yang mengetahuinya adalah Allah Ta'ala. Sebab itu para ulama membuat perumpamaan, ikhlas ini adalah seperti wangian yang kita sembur pada badan kita. Walaupun kita cuba tutup dengan pakaian kita, baju kita, kain kita dan sebagainya, tetapi bau itu tetap dapat dicium, dapat dihidu. Maknanya kita cuba jaga benda itu, tapi benda itu tetap dapat dihidu wangiannya dan manfaatnya oleh orang lain. Ya, maknanya orang boleh nampak keikhlasan tu melalui perbuatan lahiriah kita, zahir kita tu. Ya, dia berbeza dengan, walaupun kita dah cuba menutupinya, dia berbeza dengan riak ataupun lawan kepada ikhlas. Ya, kerana lawan pada ikhlas ni, dia bukan orang yang sembur pada badannya, dia orang yang menyembur pada pakaiannya. Maknanya dia sembur sesuatu pada pakaiannya, kerana tujuan dia memang dari awal dia ingin orang mencium bauan wangiannya itu. Itu perbezaan lah yang diberikan perumpamaan oleh para ulama. Ya, so ini tiga perkara ni berkait dengan orang munafik. Yang pertama tadi iman, lawannya kufur atau nifak. Yang keduanya adalah yakin, lawannya ragu-ragu. Kerana orang munafik itu dia sentiasa ragu-ragu dan dia sentiasa bersikap nifak. Ya, maknanya menyembunyikan kekufuran dia, berpura-pura. Dan yang ketiga, dia sentiasa tidak ikhlas. Jadi sebab itu Allah ingatkan kepada manusia tentang tiga perkara ini. Ya, kerana sekalipun mereka menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka, Allah tahu. Ya, iaitu dari segi iman mereka, yakin mereka, dan yang ketiga keikhlasan mereka. Ya, itu semuanya Allah mengetahuinya. Sebab itu kita tengok dalam Quran Allah sebut wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang berlegar di dalam hati manusia. Ya. Maknanya walaupun manusia dapat menyembunyikan benda tu daripada orang lain, tapi mereka tidak dapat menyembunyikan ia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, pengajaran kedua kita ambil dekat sini. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, selain daripada nak menjaga tiga perkara itu daripada ada di dalam hati kita yang menjadi tanda-tanda munafik, yang keduanya dekat sini juga menunjukkan kepada kita tentang tuntutan untuk memiliki sifat muraqabah. Ya, tuntutan untuk memiliki sifat muraqabah dan musyahadah. Ada dua benda, sifat muraqabah dan sifat musyahadah di dalam diri untuk membuktikan keimanan seseorang itu kepada Allah. Ya, sebab orang yang beriman dia akan melahirkan dua sifat ini, muraqabah dan musyahadah. Muraqabah itu dalam erti kata dia sentiasa dapat menjelmakan dalam perasaan dan dalam hati dia yang Allah sentiasa mengawasinya, memerhatinya, memandangnya. Maksudnya dia sentiasa timbul, Allah tahu apa yang ada dalam hatiku, Allah lihat apa yang sedang aku lakukan. Nampak, itu namanya melahirkan sifat muraqabah. Ya. Jadi bila ada sifat muraqabah tu, dia dapat menangkis yang tiga benda tadi tu, yang tak ikhlas, nifak dan perasaan ragu-ragu tadi, ya. Dan yang kedua adalah sifat musyahadah. Apa itu musyahadah? Iaitu Allah akan persaksikan atas apa yang kita sembunyikan. Jadi orang beriman, dia akan rasa, sentiasa rasa, kalau aku sorok-sorokkan pun benda ini, esok apa yang aku sorokkan itu pun ada saksinya, ada yang menyaksikannya. Maksudnya kita tak boleh nak lari.
Ya. Contohnya kalau kita duduk seorang-seorang dalam bilik terkunci pun, walaupun kita buat benda tu, tak ada siapa di sekeliling kita, ada tak saksinya? Ada saksinya. Yang pertama, Allah Ta'ala sendiri. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga apa? Tubuh badan kita. Itu sistem musyahadah nama dia. Maknanya kita cubalah elak macam mana pun, tak boleh lari daripada radar CCTV Allah Ta'ala, baik pada jasad kita. Sebab itu Ibrahim bin Adham, dia pernah berkata bila ada orang jumpa dia, kata, saya ingin berbuat maksiat. Dia kata, boleh. Oh, boleh, bagusnya Tok Syekh ni. Tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, kau mesti melakukan maksiat tu di tempat yang Allah tidak boleh melihat kamu. Oh, sudah. Macam mana? Macam mana nak buat tempat yang Allah tak lihat? Semua Allah Ta'ala lihat. Nombor dua, mestilah kau melakukan perbuatan itu bukan dengan jasad yang Tuhan cipta bagi kamu. Dah sudah. Macam mana kalau kita nak buat menggunakan roh? Nak buat maksiat gunakan roh? Mana boleh? Kalau roh dah terkeluar, matilah. Mana hiduplah? Lah kali, kalau kau ada jawapan bagi dua perkara ini, buatlah dosa. Kalau kau tidak ada jawapan bagi keduanya, janganlah kau melakukannya. Kerana semuanya kelak akan dipersaksikan di hadapan Allah Ta'ala. Kali tinggal je, tak jadi buat. Masa bingung dia fikir macam mana. Kat mana pun Allah Ta'ala melihat. Dia nak buat dosa tanpa gunakan jasad dia, mana boleh, dia kena mati. Dah mati, tak bolehlah buat. Ya? Ha, maka disebabkan oleh kerana itu, itu namanya apa? Maqam musyahadah. Yang pertama, maqam muraqabah. Yang kedua adalah musyahadah. Ha. Yang mana? Ibrahim bin Adham. Ha. Sejuknya. Kerana kerana apa ni, dua perkara itu adalah dapat menghindarkan seseorang itu daripada sifat kemunafikan. Ya. Okey. Kemudian kita lanjutkan pada pengajaran yang berikutnya. Pada ayat ini Allah tutupi ayat 63 tu cara kita berinteraksi dengan orang munafik. Ada tiga. Ya, ada tiga cara Allah suruh kita berinteraksi dengan orang munafik. Allah tak suruh Nabi SAW bunuh mereka, walaupun Nabi SAW diberitahu mereka itu sebenarnya kafir, cuma menyembunyikan kekafiran mereka. Tapi Allah tak suruh Nabi pergi je bunuh diorang diam-diam, kan? Letak bom kat dalam bilik diorang ke, kan? Upah orang bunuh diorang ke? Tak. Ya? Sebaliknya Allah kata, oleh kerana selama mana mereka menzahirkan iman mereka, orang akan menyangkakan dia orang Islam. Yang hanya tahu Allah Ta'ala. Jadi cara menguruskan mereka ada tiga. Yang pertama Allah kata apa? Fa'arid anhum. Sentiasa berpaling daripada mereka. Apa maksud berpaling daripada mereka? Maknanya kalau mereka minta hukum, tak payah. Sebab mereka akan mengingkarinya. Mereka akan mempersendakannya. Mereka akan mengejek-ngejekkannya. Biarkan mereka. Jangan usah pedulikan mereka. Kalau mereka meminta maaf, tidak perlu menerima maaf mereka. Ya? Dan tidak perlu untuk bermuka manis ataupun menghormati mereka ketika menyambut mereka. Itu keras tu. Keras. Allah suruh mereka, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW memperlakukan mereka macam tu. Tapi kena ingat ya, ini bagi munafik i'tiqadi. Munafik yang dia sembunyikan kufur dalam dirinya, dia berpura menzahirkan Islamnya. Tapi kalau munafik amali, tak boleh macam ni. Ha, dia tak boleh buat macam ni.
munafik amali ni dia memang dalam hati orang Islam, cuma ada perangai orang munafik. Perangai orang munafik cakap bohong, ya, suka kelahi. Tahu kelahi? Berkelahi. Orang tahu kata kelahi, dia pendek kan, dia imalah, ya. Dia ada bacaan imalah kat situ, ya. Jadi dia ishal, dia mudah kan, dia tak kelahi payah sangat, kelahi dia kata, ya. Kemudian itulah ciri-ciri, dah banyak lagi lah ciri-ciri orang-orang munafik itu. Tapi itu dari segi akhlaki, dari segi perwatakan, tapi bukan dari segi hati. Mana hati dia sayang pada agama Allah, percaya pada Quran. Ini yang jenis Quran pun benci dalam hati, tapi dia sorok lah. Macam mana nak tahu? Bila dia jumpa orang kafir, dia bagi tahu, aku sebenarnya tak beriman, gini-gini dia cakap lah. Tapi manusia yang beriman tak tahu, sebab dia menyembunyikannya. Yang Allah kata, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Bila dia jumpa orang beriman, dia kata saya beriman. Bila dia jumpa orang kafir, dia kata saya sebenarnya tak beriman, saya berlakon saja untuk tolong kamu cari maklumat. Ada orang macam ni. Tapi zaman kita sekarang, Nabi SAW dah tak ada. Bila Nabi SAW tak ada, kita tak tahu apa dalam hati manusia. Betul kan? So kita hanya mampu menghukumkan semua orang itu hanya munafik amali sahaja. Kita tak mampu dah nak menghukum mereka secara munafik i'tiqadi. Mungkin ada zaman sekarang, kita tak tahu, ya, ada orang dia jadi pengkhianat, dia pura-pura masuk Islam, dia bukannya nak ke Islam tu, tapi kerana nak merosakkan Islam daripada dalam. Ya, adalah agenda-agenda dia, ya. Ini kita tak tahu isi hati dia lah, ya. Okey. So kalau munafik amali, kita tak boleh boikot dia. Maksudnya kita kena dakwah dia, dekat dengan dia, nasihat dia. Itu kaedah dia. Kaedah bagi munafik amali ni yang dua ke bawah. Kalau munafik i'tiqadi, tiga. Kalau munafik amali, dua cara berurusan dengan mereka. Okay, kalau munafik i'tiqadi ni, boikot. Ya? Kalau mereka minta putuskan hukum, tak perlu, pergi. Carilah hukum kamu sendiri. Minta maaf, tak ada maaf bagi kamu. Ya? Dan yang seumpama dengannya, ya? Ya? Itu dipanggil sebagai munafik i'tiqadi. Ya? Baik. Contohnya macam siapa? Abdullah bin Ubay lah. Sebab tu Nabi SAW tidak duduk dengan dia. Nabi SAW tidak beramah mesra dengan dia. Baginda tak pedulikan dia, ya. Bahkan kalau melewatinya pun, baginda tidak mengendahkannya, ya, kerana itu yang Allah perintahkan. Sebelum tu Nabi ambil peduli, tapi Allah kata jangan. Lepas ni janganlah. Sebab setiap kali kalau mereka lalu sebelah Nabi SAW, dia akan tutup hidung dia. Ya. Bila sahabat kata, kenapa kau buat demikian? Dia kata, bau keldai aku ni lebih wangi daripada bau Muhammad dan sahabatnya. Ada hijik. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, benarkah aku pancung kepala dia? Nabi kata, jangan. Nanti aku takut orang mengatakan Muhammad membenarkan apa ni, sahabatnya membunuh sahabatnya sendiri. Nabi takut jadi fitnah. Ya, takut orang create lah fitnah tu. Ya. Maka sebab tu Nabi tak benarkan beliau dibunuh. Cuma bila Nabi tengok dia, Nabi asingkan lah. Sebab sekarang ada je benda yang dia nak mengata, dia nak perli, dia nak mengejek dan sebagainya, ya. Baik. Jadi selain daripada munafik i'tiqadi ni, yang boleh kita interaksi macam ni juga adalah orang kafir yang harbi. Yang mereka jelas membunuh orang Islam, menganiaya orang Islam dan sebagainya, ya. Melainkan jika mereka itu menunjukkan keinginan mereka untuk mengetahui tentang Islam. Ya. Okey, yang kedua, memberi mauizah. Yang di hujung Allah sebut wa'idhhum. Sentiasalah
memberikan peringatan. Maknanya boleh kita mendekati mereka, tapi mendekati itu hanya untuk memberi nasihat. Kalau tak ada benda nasihat nak bagi, tak payah dekat dengan mereka. Tak payah duduk. Ada orang tanya, ini tak salah ke, bukan keputus silaturahim? Nah, sebenarnya dalam agama ada perkara yang dia tak dikira sebagai memutuskan silaturahim. Dia tak dikira sebagai memutuskan silaturahim. Agama benarkan jika terdapat maslahat, jika terdapat kebaikan. Contohnya agama benarkan kita memboikot ahli maksiat, boikot cakap. Hatta dalam Quran pun Allah benarkan suami boikot isteri, boikot tempat tidur, boikot tak sembang, dibenarkan. Tapi tujuannya apa? Maslahat. Itu bagi isteri yang nusyuz. Di agama benarkan, cuma sama ada secara contemporary ataupun selama-lamanya. Itu saja. Ya. Tapi boikot ini tak dibenarkan kecuali contemporary. Mana selagi mana dia tak meninggalkan maksiatnya, boleh untuk kita memboikot dia. Sampailah dia meninggalkan kejahatan dan maksiat dia itu. Begitu kaedah dia. Ya. Sebagaimana Allah larang kita duduk dengan ahli maksiat kerana maslahat. Apa kebaikannya? Jika kita bimbang, satu, kita redha dengan perbuatan maksiat tu. Mula-mula memang kita tak suka, tak sukalah. Kau tak nak, sudahlah, kau duduk je teman kita orang. Duduk. Mula memang kita tak suka. Tapi lama-lama jadi macam ahli kitab. Yang Allah kata, lu'inal ladhina kafaru min ahli kitab. Allah melaknat ahli kitab. Kenapa? Kerana mula-mula dia orang tak suka. Tapi bila lama-lama dia orang berdiam, last sekali mereka meredakan perbuatan itu berlaku. Merelakan perbuatan itu berlaku. Yang tu pun dikira maksiat juga. Macam kita tengok isi kita keluar dengan lelaki lain, biar je lah. Boleh ke? Tak boleh lah. Tengok anak kita dibawa oleh orang lain, misalnya lah, yang tak dikenali. Kita tak boleh merelakan sebab benda itu mungkar. Maka kita kena mencegahnya. Maka samalah juga kalau kita dah biasa tengok satu benda kemungkaran, kalau kita tak mencegahnya, maka bimbang lama-kelamaan kita akan meredakannya. Ya? Kecuali kalau kita tak mampu nak cegah dia pada ketika itu, kita hanya mampu mencegahnya dengan dalam hati, itu pun berpadalah. Itu pun berpada. Hujan-hujan. Baik, ya? Oh, biasa ke semua? Okey. Jadi memberi mau'izah, menakut-nakutkan mereka, memberi nasihat, memberi petunjuk pada jalan kebaikan dengan cara yang berkesan sehingga mereka dapat mengambil pengajaran daripada peringatan itu tadi. Kena banyak bagi tazkirah lah. Ya. Jadi kalau kita boikot tu bukan berarti boikot tak bercakap. Boleh kita bercakap, tapi bercakap untuk memberikan nasihat dan peringatan, ya, teguran. Tapi kalau mereka degil juga, boleh teruskan boikot lagi, sampaikan lagi, degil lagi, boikot lagi. Begitu kaedahnya yang diajarkan oleh agama untuk kita berinteraksi dengan orang-orang yang melampau batas. Okey. Dia masuk
daripada kalangan orang yang jahil lah, orang yang tersalah. Ya. Kena nasihat. Dia begini. Dalam Islam, boikot ini dibenarkan macam saya kata tadi, jika ada maslahat. Maslahat dia iaitu yang pertama, untuk mengelakkan daripada kita berbuat sepertinya. Satu. Nombor dua, maslahatnya adalah untuk tujuan supaya dia meninggalkan perbuatan dia tu. Salah satu atau dua-dua. Maksudnya kita boikot dia, yang pertama tujuan dia supaya kita tak ikut dia, kita tak mencontohi perbuatan dia. Nombor dua adalah supaya dia berhenti daripada perbuatan salah dia. Tapi kalau sekiranya dengan boikot tu menyebabkan dia berterusan melakukannya, itu tak boleh boikot. Faham ya? Kalau dengan kita boikot tu menyebabkan dia lagi susah, lagi menyimpang, tak boleh boikot. Sebab tu Allah gunakan kaedah pertama, boikot. Kaedah kedua, bagi peringatan. Maksudnya kalau kita try boikot dia, dia pun macam, ini tak berubah ni. So kita datang, nasihat lagi. Datang, nasihat lagi. Datang berkali-kali. Tapi dia mengizinkan anak isteri dia untuk ikut cara dia je dengan pemain. Kalau kita bimbang anaknya boleh dipengaruhi oleh ayah dia, kita boleh suruh anak dia boikot dia untuk menjaga agama anak dia. Boleh. Ya. Yeah? Sebab takut sikit sebanyak pun dia mesti ada kesan dia. Mesti anak dia pelik pasal apa, mak dia je mayang, pasal bapak dia tak mayang kan. Mesti dia akan ada kesan lah untuk dia terikut dengan benda tu. Ya. Yeah? Jadi kena sentiasa memberikan peringatan. Ya. Baik, kalau peringatan dah beri, nasihat, pengajaran dan sebagainya. Ya. Peringatan ni sama ada kita beri, apa maksud peringatan tu? Kalau kita ikutkan peringatan dalam Quran ni ada berapa perkataan? Ada tazkirah. Tazkirah ni mengingatkan dia. Ada namanya mau'izah. Kat sini mau'izah lah. Mau'izah ni yang menyedarkan dia. Satu nak bagi ingat, satu nak bagi insaf. Kita boleh bagi peringatan untuk dia ingat kalau dia tu menjadi orang lalai, ataupun kita nak bagi dia insaf dan sedar kalau dia tu menjadi orang yang tersasar ataupun orang yang sesat. Okay, yang ketiga Allah kata cara menguruskan mereka, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kalau nasihat yang baik pun tak jalan, mesti bercakap dengan keras dan tegas. Allah benarkan. Sebab tu tak semuanya dakwah ni dia mesti lemah lembut je, tak. Dia kena ikut suasana dan tengok orang juga. Gini orang cakap lembut pun tak jalan. Cakap sedang pun tak jalan. Kita yang stres, lah kali kita jalan. Jadi ada kalanya kena berkasar dengan mereka. Sebab tu kalau kita tengok bahasa-bahasa yang Quran Allah Ta'ala gunakan, bila bercakap dengan orang Quraisy, ada bahasa kadang-kadang Allah guna bahasa keras dengan mereka. Contoh Allah kata, wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang menipu di dalam timbangannya. Itu kan keras, celaka. Bahasa tu keras. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna juga macam ahli kitab. Allah guna bahasa keras dengan mereka. Famathaluhu kamathalil kalb. Mereka tu adalah seperti anjing. Akan keras. Allah samakan mereka dengan anjing. Kan? Sebab apa? Sebab dah cakap bahasa lembut pun tak jalan. At least anjing dia dengar juga cakap tuan dia. kan? Walaupun dia mengikut secara membuta tuli lah. Tuan dia suruh buat apa pun, dia buat lah. Ya? Tapi mana Allah guna bahasa yang keras dengan mereka. Tapi ada masanya Allah guna bahasa yang menginsafkan. Ya? Bahasa yang menyedarkan. Ya? Bahasa sajalah, bukan perbuatan. Kalau kita bagi peringatan tu, kita nak
lah perkataan kita, bukan dari segi perbuatan kita. Perbuatan boleh keras jika kita ada kuasa. Ha, kalau ada kuasa memang kena guna kekerasan. Ya. Ha, kalau tidak ada kuasa maka tidak menggunakan kekerasan lah. Ha, tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, baginda masa berinteraksi dengan orang-orang munafik, Nabi tak guna melalui perbuatan lah. Ha, tapi Nabi lebih menggunakan dengan perkataan. Ha, sebab zaman tu mungkin belum sesuai Nabi menggunakan kekuatan. Sebab apa? Sebab Nabi berhadapan dengan banyak musuh. Ada Yahudi, dalam masa yang sama ada orang musyrikin, ada Rom, ada Parsi, orang munafik lagi. So kalau Nabi bertindak keras, maka benda tu boleh menjadi satu fitnah lebih besar lah. Ha, kecuali kalau tempat tu memang majoritinya umat Islam yang lebih kuat. Ya, ha, so mesti menggunakan perkataan lah, yang keras. Okay, kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, di mana dalam Al-Quran Allah mengajar kita, ini pengajaran yang boleh kita ambil yang seterusnya, ya. Sebab kalau ikutkan, okay, kalau kita tengok contohlah, ulama kata perkataan yang keras tu macam mana? Perkataan yang boleh memberi bekas di dalam hati mereka sehingga mereka tu menjadi takut. Seperti Nabi kata, seperti ulama kata, minta maaf, mengancam membunuh mereka kalau mereka mengulanginya. Itu yang sahabat kata, ya Rasulullah, benarkah aku putuskan kepala mereka? Nabi kata, jangan. Itu macam satu ugutan. Tapi mungkin sahabat tak buat, tapi nak takutkan dia lah. Ha, berikan hukuman-hukuman yang berat, ya, ha, dan yang seumpama dengannya, ya. Okay. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bercakap dengan manusia dengan perkataan-perkataan yang beberapa bentuk perkataan. Beberapa bentuk perkataan dalam dakwah ni lah, dalam bicara kita. Yang pertama, Allah menyuruh kita mengungkapkan perkataan ma'ruf. Ketika mana kita bercakap dengan anak yatim, dalam surah An-Nisa yang awal-awal kita belajar dulu, bila kita nak cakap dengan anak yatim, cakap dengan orang miskin, kita kena bercakap dengan mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Sebagaimana Allah sebut, waqulu lahum qawlan ma'rufa. Bercakaplah dengan mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Nah, ini perkataan yang baik, yang mudah difahami. Ini perkataan yang baiklah. Maknanya perkataan yang mengajak supaya orang berbuat baik kepada mereka. Itu maksud perkataan yang ma'ruf. Yang kedua, namanya perkataan sadid. Perkataan yang sadid, yaitu perkataan yang dipanggil sebagai perkataan yang benar, bercakap benar. Contohnya dalam surah An-Nisa juga sebelum ni, pada ayat ke-9, Allah berpesan kepada orang beriman, bila mereka takut anak-anak mereka ni meninggalkan agama selepas kematian mereka, Allah kata, pesanlah pada anak mereka qawlan sadida, perkataan yang benar-benar mengingatkan mereka. Ini perkataan yang tegas, perkataan yang padu kepada mereka. Maksudnya sentiasa mengingatkan mereka lah. Yang ketiga, perkataan karim. Yang ketiga, perkataan karim, kataan yang memuliakan mereka. Ini Allah Ta'ala suruh ketika kita bercakap dengan orang yang lebih berusia ataupun mak bapak kita. Ini Allah kata apa? Waqullahuma qawlan karima. Bercakaplah kamu dengan kedua ibu ayah kamu dengan perkataan yang memuliakan mereka. Maksudnya bila kita cakap dengan mereka tu, dia rasa mereka tu dimuliakan. Sebab tu tak boleh bercakap dengan mereka seperti bahasa kawan.
Tapi susah kan, kita dah anggap macam kawan yang cakap macam tu je lah, nak bercakap dengan, sebagaimana Allah Ta'ala kata juga, cakap dengan Rasulullah SAW pun tak boleh seperti bercakap dengan kawan. Kemudian maisur, Allah Ta'ala kata qawlan maisura, bercakaplah dengan manusia dengan perkataan yang maisur. Maisur tu adalah perkataan yang mudah difahami, jelas dan terang. Maknanya janganlah cakap berpusing-pusing, orang pun pening nak faham. Bahasa yang mudah, mudah difahami. Elakkan, maknanya bercakap dengan orang tu mengikut bahasa yang sesuai dengan dia. Kalau dengan budak-budak, bahasa budak-budak. Kalau dengan orang berusia, bahasa orang berusia. Kena ikut bahasa yang sesuai. Kemudian yang seterusnya, layyin nama dia. Layyin. Ini Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam bercakap dengan Fir'aun dengan bahasa yang layyin. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Iaitu perkataan bahasa yang memujuk. Sebab Fir'aun ni keras kan? Kasar orangnya. Kalau cakap lagi kasar, gangster jumpa gangster, dia gaduh je. Jadi tak boleh cakap kasar dengan dia. Kena guna bahasa yang memujuk. Kan? Kalau jenis suami garang, baking, kan? Sikit-sikit nak marah, dia kena guna bahasa memujuk. Kalau kita pun jadi gangster sama, dia keluar taekwondo lah. Taekwondo lawan silat. Dia kena guna bahasa lain. Tapi dia tidaklah sentiasa begitu. Ada masanya Nabi Musa cakap kasar juga dengan Fir'aun. Tapi ni masa awal-awal, nasihat dia, janganlah turut kasar. Kita guna bahasa yang memujuk dahulu. Kemudiannya, perkataan yang seterusnya adalah thaqil. Thaqil. Yang mana Allah sebut dalam Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepada engkau, wahai Rasulullah, perkataan yang berat. Thaqil ni perkataan yang berat. Maknanya perkataan yang berat ni apa dia? Perkataan yang kita memperingatkan manusia tentang tanggungjawabnya. Tentang tanggungjawab dia. Maknanya perkataan yang tujuannya kita nak suruh dia ingat tanggungjawab dia. Supaya dia bertanggungjawab. Itu perkataan yang thaqil. Last sekali, yang kita sebut ni lah. Qawlan baligh. Qawlan baligh. Baligh ni iaitu yang mendalam, yang menusuk, yang tajam. Walaupun dia keras dan kasar, dibolehkan. Contohnya Nabi pernah cakap kasar dengan sahabat bila mereka buat salah. Misalnya Abu Dzar radhiyallahu an pernah satu ketika dia mengasari hambanya. Saya tersilap. Dalam hadis tu bukan mengasari hambanya, itu Abu Mas'ud. Dia pernah ada konflik dengan Bilal. Biasalah, kadang-kadang kita berkawan ni kadang-kadang ada masanya kita bertikam lidah. Macam mana ada selisih dengan Bilal, dia geram ke Bilal. Dia kata, wahai anak perempuan berkulit hitam. Dan memang Bilal kulit hitam. Lainlah kalau dia peli, wahai anak orang berkulit putih. Mesti lagi terasa, aku hitam semua, hang kata aku putih. Itu lagi tajam. Ini dia cakap betul lah, wahai anak kepada ibu yang berkulit hitam. Bila Nabi dengar Abu Dzar cakap itu, Nabi marah dan Nabi kata kepada dia, innaka mru'un fika jahiliyah. Kau ni orang yang jahil. Orang yang ada perangai jahiliyah lagi. Bahkan ada sahabat yang mereka pernah buat silat, Nabi kata, thaqulat ka ummu. Semoga engkau hilang ibumu. Semoga ibumu mati.
So macam tu bahasa dia. Kerana benda tu beratlah kesalahan yang mereka buat tu. Jadi bila dengar macam tu, orang pun jadi macam, oh, jadi takut. Ish, Nabi cakap ni jadi sungguh. Padahal itu memang bahasa orang Arab. Ha, yang mengatakan biasanya orang Arab kalau dia marah, dia kata semoga hilang ibumu. Maksudnya, bila mak hilang ni, satu musibah yang besar lah. Maksudnya seolah-olah semoga musibah yang berat menimpa ke atas kamu. Ha, kadang-kadang Nabi kata, waihak celaka kamu. Itu benda biasa. Kenapa? Kadang-kala dia kena begitu. Ha, ya, kadang-kala lah, tapi tidaklah selalu. Ha, dia kena tengok situasi dan masa yang sesuai. Baik. Okey. Kemudian kita lanjutkan ayat 64 ya, dan 65. Okey, pada ayat 64 dan 65 ini, ayat ini menceritakan kepada kita kewajipan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok sebab turun ayat ni dulu ya. Ada sebab penurunannya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair ni siapa dia? Anak kepada, anak saudara kepada Aisyah, iaitu anak kepada kakak Sayyidatina Aisyah, iaitu Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum. Suatu hari Zubair, bapa dia lah, Zubair bin Awam, ni 10 sahabat yang jamin syurga, berselisih dengan seorang ansar. Ha, sama Islam lah. Berselisih dengan salah seorang sahabat ansar. Zubair ni sahabat di kalangan muhajirin. Dia berselisih dengan seorang sahabat ansar mengenai masalah saluran air di daerah Hurrah. Saluran air untuk laluan air tu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Zubair, siramkan air itu ke kebunmu, wahai Zubair. Maknanya ambil air daripada tempat saluran tu, siram ke kebun kamu. Dia jadi bergaduh tu sebab nak menentukan air tu siapa punya. Ha, itu saja. Tapi Nabi kata, wahai Zubair, ambil, kamu siram kebun kamu. Kemudian, lepas dah siram kebun kamu, siramkan sekali ke kebun jiran kamu. Ha, Nabi kata kepada Zubair. Namun, lelaki ansar itu berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu menetapkan itu kerana Zubair adalah kerabat kamu? Dia peli Nabi. Ha, dia berselisih ni. Riwayat mengatakan kebun Zubair dengan kebun sahabat ansar tu bersebelahan. Ya, bersebelahan. Bila bersebelahan, kemudian ada satu laluan air yang mula-mula masuk ke dalam kawasan kebun ansar tu, kemudian berhenti sebelum ke kebun Zubair. Maknanya kebun Zubair ini dia berhenti sampai situ, putuslah tali air itu, dah putus sampai situ. Jadi Zubair ni dia nak siram kebun dia. Dia ambil lah air kat situ. Ansar ni kata, tak boleh, ni aku punya. Sebab laluan ni lalu kat tempat kebun aku. Kau tak boleh pakai. Bila dah bersih, bawa ke Nabi SAW, Nabi kata, boleh. Ambil, siram. Sebab apa? Kawasan tu bukan dia buat. Benda tu memang laluan air asal. Bukan dia buat, dia buat lain cerita lah. Paik dibuat sendiri, okey lah. Ini memang asal. Jadi Nabi kata, ambil, siram kebun kamu. Dan tolong juga siram kebun saudara jiran kamu tu lah. Kebun jiran kamu tu. Jadi dia tak puas hati lah. Dia kata, oh, memanglah Nabi boleh benarkan. Sebab Zubair tu kerabat Nabi. Ha, dia perli. Tapi Zubair ni memang ada hubungan dengan Nabi SAW sebelah mak Nabi SAW. Sebab Zubair ni, dia daripada kabilah Quraisy juga. Tapi daripada Bani Zurah. Sama dengan mak Nabi Aminah. Jadi dia Zubair tu bapa dia adik beradik dengan mak Nabi SAW. Jadi merangkap sepupu dengan Nabi sebelah mak. Dalam masa yang sama, dia tu juga biras Nabi SAW. Beras ke biras? Biras. Beras lain kan? Biras Nabi SAW. Sebab apa? Sebab isteri Zubair kakak pada Aisyah. Biras lah. So rapat lah. Itu yang dia kata tu. Mendengar hal itu, wajah Nabi jadi berubah.
Kemudian Nabi jadi marahlah. Sebab Nabi kalau marah memang nampak wajah Nabi kemerah-merahan. Sebab Nabi cerah. Kita marah tak nampak apa. Nampak hidung kembang, guncuk kembang. Sebab tengah marah kan. Dia punya nafas tu kan. Okey. Siramkan. Kemudian Nabi bila Nabi marah, Nabi kata apa? Siramkan air itu ke kebunmu wahai Zubair. Kemudian tutup pintu air ke kebunmu. Supaya air itu kembali mengalir ke parit. Lalu alirkan air itu ke tetanggamu. Lalu Zubair mengambil haknya. Dia ambil, dia airi kebunnya dengan semua sempurna. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW telah mengisyaratkan mereka berdua untuk mempermudahkan urusan antara satu dengan yang lain. Bila dah cakap macam tu, Nabi jadi marah. Ya, maka Nabi kata, Nabi perintahkan pada Zubair supaya Zubair tutup ya pintu saluran air itu daripada awal dia tu, tutupkan ya. Kemudian Nabi kata biarkan dia mengalir balik ke kawasan yang asal. Maksudnya lepas tutup dia buat satu laluan balik-balik masuk ke laluan anak sungai lah, laluan kat situ. Kemudian masing-masing nak pergi ceduk sendiri kat tempat saluran yang asal, tempat dia mengalir tu ya. Jadi lagi susahlah kerjanya daripada asalnya senang ya. Jadi ada riwayat mengatakan bahawasanya ayat ini turun berkenaan persisian yang terjadi antara Zubair tadi dengan Ansar tadi, namanya apa? Hatib bin Abi Balta'ah. Dalam masalah air, maka Nabi memutuskan supaya mendahulukan mengairi air tempat yang lebih tinggi baru tempat yang lebih rendah. Sebab kebun Zubair tu dia belah atas, kebun yang Hatib tu dia belah bawah. Jadi air tu mengalir, mestilah dia turun daripada atas turun ke bawah. Sebab hujan kan, bila turun dia laluan tu dia turun begitu ya. Tapi dia terkumpul kat bawah ni. So orang tu kata dia lagi berhak mendapatkan air tu. Sebab bila air hujan dia mengalir lah, kalau tak hujan dia kering lah. Tapi sebab dia mengalir atas, punca dia daripada atas. So sebab tu Nabi kata Zubair juga berhak mengambil air itu untuk untuk kebun dia lah, mengairi kebun dia tu. Tapi dia tak bagi. Jadi balah ya. Jadi selisih ya. Maka sebab tu Allah turunkan ayat ni. Allah bagi tahu kepada Hatib, bila Allah dah putuskan, bila Rasulullah SAW dah putuskan keputusan, mereka tak ada pilihan melainkan kena redha dan bersetuju. Jika tidak, ingkar dan tak berpuas hati, itu termasuk ciri-ciri sifat orang munafik. Okey? Jadi nak ceritakan masalah jiran ni, kok mana pun adalah perselisihan. Sebab memang salah satu ujian Allah datangkan kepada kita, tak daripada isteri kita, suami kita, anak kita, kawan kita, jiran kita. Sebab itu ulama kata al-jar qabla dar. Sebelum nak beli rumah, kenali jiran dulu. Takut-takut esok beli, bergaduh dengan jiran menyebabkan tak dapat ketenangan. Sebab tiga ketenangan kan, rumah yang baik, pasangan yang baik, jiran yang baik. Ya, satu lagi empat. Kenderaan yang baik. Kenderaan, pasangan, jiran dan tempat. Semua kena elok. Kalau tak elok habis, ya. Okey, dan memang di antara tanda-tanda kiamat pun Nabi ada sebut, antara tanda-tanda kiamat su'ul mujawirah. Banyaknya berlaku jiran yang jahat. Itu tanda-tanda kiamat. Sik kelahi dengan jiran. Ada dia benda dia nak cari pasal. Ya. Okey. Kita kembali balik pada pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini, ya. Yang pertama, kewajipan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada mentaati ia kepada kedua ibu bapanya. Dan seluruh umat manusia, termasuk pemimpin dia lah. Itu yang pertama. Itu asas yang pertama. Yang kedua,
pengajaran yang kedua adalah iaitu okey, lepas turun ayat ni saya terlupa, saya tertinggal tadi. Hatib ni dia pun jadi bersalah, dia pergi jumpa Rasulullah SAW, dia kata, Rasulullah tolonglah minta Allah ampunkan dosa aku kerana aku telah menyebabkan kau marah. Itu yang pada ayat kita baca tadi tu, ayat 64 tu, mereka datang kepada Hatib ni datang jumpa Nabi SAW dan dia minta ampun ke Allah, dan dalam masa yang sama dia nak Nabi juga doa supaya Allah ampunkan dosa dia. Sebab dia takut nanti Allah tak ampunkan dosanya jika Nabi tidak berdoa supaya Allah mengampunkan dosanya. Okey, baik. Kemudian yang kedua pengajaran yang boleh kita ambil adalah kewajipan untuk tunduk kepada perintah Allah dan Rasul dan tidak menyelisihinya sekalipun hawa nafsunya tidak menyukainya. Ini berdasarkan dalam satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tak dikira sempurna iman seseorang tu sampai nafsu dia pun kena akur kepada apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Kalau hawa nafsu dia masih tak suka, iman dia belum sempurna. Maknanya, ayat ini mengajar kita, kalau Allah dan Rasul putuskan satu benda, walaupun hati kita duk berbicara, nafsu kita kata kenapa lah macam ni, maknanya kita masih beriman, selagi mana kita tak mendustakan, menolak. Tapi iman tu masih lemah. Sampai hawa nafsu dan perasaan kita tu rasa happy, tunduk, seronok, yang tu iman yang sempurna. Selagi mana ada bermain-main, berbisik-bisik, itu maknanya iman masih lemah. Ya, iman masih lemah. Ya. Tu yang kedua. Yang ketiga, pengajaran adalah bersegera meminta kemaafan dan bertaubat kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Di antara salah satu sifat orang yang beriman itu adalah bersegera melakukan taubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini banyak dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut kelebihan orang yang bertakwa adalah apabila mereka melakukan dosa dan kesalahan, mereka bersegera bertaubat dan mereka tidak menangguhkan taubat. Ya. Bahkan para ulama mengatakan salah satu sebab mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah kerana menangguhkan taubat. Ya, menangguhkan taubat. Kenapa? Sebab iblis adalah makhluk pertama yang menangguhkan taubat. Sebab sampai sekarang iblis masih boleh bertaubat. Sebab dia belum mati kan? Tapi dia tak nak bertaubat. Ya, sampailah kepada saat kematiannya. Baik. Sebab itu sekejap ya. Saya nak cari perkataan yang ulama sebut. Okey. Kata Yahya bin Muaz, beliau mengatakan orang yang menangguhkan taubat ditimpakan padanya tiga musibah. Yang pertama dalam kitab Az-Zuhdul Kabir, yang pertama ia akan menyukai dan meremehkan perbuatan dosanya. Jadi suka delay, tangguh, bertaubat, minta ampun pada Allah. Allah akan campakkan dalam hati dia rasa lazat dan seronok buat dosa tu.
ataupun dia memandang remeh. Alah, tak apalah, nanti aku taubatlah. Ha, itu tandanya orang yang menangguh taubat. Kalau siapa kita jumpa dia cakap, relaxlah, nanti aku taubatlah, itu confirm dia orang yang menangguhkan taubat. Maknanya sebelum ni dia dah pernah buat dosa dah, tapi dia tak minta apa. Kalau kita kata, taubatlah Syekh, Allah, dia jadi diam, terima kasihlah. Ha, yang tu maknanya orang yang dia tak menangguhkan taubat dia. Sebab dia boleh insaf. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menimpakan kepadanya ghaflah, kelalaian. Keasyikan dia dengan keinginan nafsu dia. Keinginan nafsu dia. Bila dia menangguhkan taubat tu, lama-lama dia akan jadi lalai dan leka sampai dia melupakan untuk taubat tu, hinggalah bila saat dia nak mati. Ha, masa tu baru dia ingat. Sebab apa? Sebab dia dah ditimpakan kelalaian. Dan yang ketiga, yang akan menimpa kepada orang yang menangguhkan taubat itu adalah merupakan pengakhiran yang buruk. Ha, yang kita sebut tadilah, iaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah wal a'yadhu billah. Ya. Baik, kemudian pengajaran yang berikutnya menunjukkan kepada kita adalah mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan dosa kepada Allah dan Rasul. Ha, ingat ni, siapa yang mengingkari perintah Nabi SAW, dia bukan berdosa dengan Allah sahaja, tetapi dia juga berdosa dengan Rasulullah SAW sendiri. Sebab itu khatib ni, bila dia buat salah, Nabi marah, dia bukan minta ampun ke Allah saja. Bukan dia kata, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia minta maaf kat Nabi juga. Kerana apa? Sebab itu arahan Nabi. Dan arahan Nabi sama seperti arahan Allah. Sebab Allah dah kata dalam Quran, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat pada Rasul, sebenarnya dia juga taat pada Allah. Tapi kalau Nabi dah wafat, ha, sebab tu ulama kata, siapa yang mencela Nabi lepas Nabi dah wafat, siapa menghina Nabi lepas Nabi wafat, hukumnya wajib dibunuh. Kerana Allah tak terima taubat dia. Sebab apa? Dia dah tak boleh minta maaf dengan Nabi, Nabi dah wafat. Nabi dah wafat. Bila dia nak minta maaf, balik ke akhirat esok dia minta maaf lah. Kalau Nabi maafkan dia, dapatlah dia syafaat. Ya. Yeah? Ha, tapi dia dihukum bunuh tu bukan sebab dia murtad sahaja, tapi dihukum bunuh tu sebab dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda itu sudah meninggal dunia dan wafat. Ya. Dan yang terakhir kita nak ambil pengajaran daripada ayat ini, kita tengok pada hujung ayat 65 tu, harajan mimma qadait. Di antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah mereka tidak mempertikaikan, tidak mempersoalkan dan mempertikaikan keputusan Allah dan Rasul, melainkan mereka menerimanya dengan penuh penerimaan. Ya, dia ambil perkataan taslima, maknanya penuh sangkaan baik. Nah, maknanya apapun keputusan yang Allah dan Rasul putuskan, wajib bagi orang beriman itu menerimanya dengan sangkaan yang baik, walaupun mungkin benda tu tak berpihak pada dia. Ha, sebab Allah dan Rasul takkan memutuskan sesuatu melainkan benda tu memberikan kebaikan kepada kita. Ya. Ha, contoh apa yang Allah takdirkan pada kita, mungkin kita rasa tak baik, tapi Allah lebih tahu benda itu adalah yang terbaik bagi kita. So kita kena sentiasa positif. Ha, kena sentiasa bersangka baik kepada keputusan Allah dan Rasul. Ya. Ha.
Baik, wallahu taala alam, kita tangguh sampai ayat 65. Nanti insya-Allah kita akan menyambung kembali pada ayat 66 dan seterusnya. Ya, qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.